Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Oke guys, selamat datang di game Persona 5 Royal. Hari ini kita mau ngelanjutin lagi episode keberapa bang? Episode yang keempat. Iya, oke. Ini kita mau ngapain? Kita kalau nggak salah mesti itu deh. Mesti bubuk nggak sih ini? Udah evening nggak bisa ya? Iya, iya. Coba yang lain. Kayak itu. Iya itu, self dan lain-lainnya itu coba dilihat-lihat bisa nggak? Self? Kalau dipencet. Tuh, itu maksudnya. Itu loh. Sebelah-sebelah. Sebelah kanan. Iya, oh, table ini, dan ini. Lain-lain. Nah, Cefu. Itu. Oke. Okay. Itu. Belum ya? Belum, cuma ada buku-buku tua katanya kayak gitu. Oke, rasanya masih belum bisa sih. Ya udah tidur aja deh. Atau sofa? Sofa enggak rasanya. Atau kita mau itu, mengubah-ubah equipment. Enggak usah ya, nanti di dungeon aja ya. Nanti di dungeon aja. Oke, siap-siap. Ya ampun, ada itu teman-teman, ada Mrs. cowok kita teman-teman. Yes, right. Oke, intinya kita ada di tempat yang aneh, kemudian dia menemukan sesuatu di semacam app di phone-nya dia, padahal dia nggak inget install itu. Yap, makanya kita that's creepy aja lah. Kalau kita delete kan nanti kita nggak bisa pergi lagi ke sana. Iya, masuk akal. Ya walaupun nanti app-nya balik lagi sih, cuman aneh aja sih kalau jawab kayak gitu. Ini bahaya katanya. Bahaya tapi kemarin dipakai, gimana sih? Dia ketagihan untuk kembali juga kan? Ketagihan. Seems like it. Oke. Okay. Maksudnya gimana? Don't go ditching school on me maksudnya gimana? Apa? Don't go ditching on me on school gimana? Enggak usah berkumpul sama dia di sekolah gitu. Enggak. Maksudnya kamu jangan sampai cuekin aku gitu ya. Ya kayak gitulah. Wah, cowok kita coy. Habis sekolah itu langsung go lagi ke tempat itu maksudnya. Wah, dia jangan ngedit, guys. Wah. Iya, ngeditnya di castle. Sleep ya? Sleep dong. Oke, siap. Oke, kita lihat teman-teman apakah kita akan menemui mimpi basah, teman-teman. Ini berarti bulan 4 tanggal 12 ya, Eve ya? Wah, ketemu dua loli. Yokoso Velvet Room-e. Koyoi wa Izoya no hanashi no tsuzuki o to omotte na, yobidasasete moratta. Dou da? Kono basho ni wa narete kita ka ne? Iya, jawab ya aja lah. Oke. Oh, sore wa kekko. Sasuga ni kimo ga suwatte iru to miiru. Omae no kousei wa hiite wa horobi no unmei o shirizokeru tame. Sono yona koto hitori no chikara dewa naran. Tapi sebetulnya aku tanya Eve, yang ditahan di sini bukan kita doang kan? Itu kayak selnya banyak itu sebetulnya. Enggak, ini kan dari awal kan dia sudah bilang, ini adalah cerminan dari hatinya kita, kayak gitu. Jadi makanya modelnya sel kayak gini. Kalau orang lain punya, belum tentu kayak gini gitu loh. Tapi ketemunya dia juga gitu maksudnya? Iya, ketemunya dia juga tapi dalam bentuk yang berbeda. Oh gitu. Iya. Maybe? You mean Ryuji? Ini? Iya. Oke. Tasha to kakawaro to surukoto wa kousei ni totte juyou na ashigakari. Ooi ni kekkou da. Daga narehatte tomo ni nare to susumete iru no dewa nai. Namanaka na yūjō nado dewa nai. Migaki ya shinjō niyotte omae ni chikara o kasanu to suru mono tachi no wa. Iu nareba ibasho wa ubawareta mono tomo tono kizuna da na. Sono hirogari ga hiite wa omae jishin gomo hagukumu koto ni naru.
ini yang dibilang cincin itu cincin sungguhan atau cincin kata kiasan? Ya kata kiasan gitu lah, bukan cincin sungguhan. Bukan cincin sungguhan ya? Bukan. Persona wa kokoro no chikara. Anata wo torikaku ni kizuna ga tsuyoku nareba, sore dake persona mo chikara wo eru deshou. Jadi kalau kita mempunyai hubungan yang baik, kita punya teman yang baik banyak, maka persona kita juga jangan kuat. Oh. Iya, makanya aku sudah bilang sebelumnya kan, ini kita harus kayak menjalin pertemanan dengan mereka, menaiki level-levelnya gitu. Ini loli sundere. Confidence. Oh, ada. Okay. Confidence itu teman-temannya kita gitu. Itu bisa confidence itu bisa aja teman kita yang join kita battle dan ada juga yang gak join kita battle. Oh gitu. Jadi istilahnya kayak suicode, jadi pasti aktif atau pasif gitu. Iya, kayak gitu. Tapi ini jumlahnya kayak kartu tarot gitu jumlahnya. Ya macam-macam. Yang ada angkanya yang itu kan ya, yang full ada angkanya itu kan kayak gitu kan? Iya, kayak gitu. Oke, udah yakin ya pokoknya segitiga nanti ya. So, kono watashi desu ra mo ryou suru kokoro gamae de nakereba omae no taigan ga hatasarenai. Keiyaku seiritsu da na. Ware wa nanji. Nanji wa ware. Nanji wa ware. Koko ni arata. Ini siapa sih kucing yang ngomong ya? Siapa nih? Oh, enggak. Beda ada ya? Ada orang lain. Beda ya? Belum kelihatan nanti. Kucing masa suaranya kayak gini? Kucingnya suaranya kayak cowok gitu kan? Kayak gini. Kayak coba di One Piece. Enggak. Beda ini. Ini loh cewek suaranya lembut. Lemat. Lemat namanya. Lemat oh ini apa? Full ya. Iya ini full, Arcana full. Kalau full itu selalu yang karakter utamanya. Yes. Gitu. Nah kalau full ini, nanti dia naik seiringnya apa cerita kita kayak kita maju cerita gitu nanti dia naik sendiri. Oh. Kayak gitu full ini gampang. Ada beberapa personal lain juga gampang sih. Tapi ada juga yang susah banget ya gitu. Jadi kalau bisa kita ini apa coba lengkapin hampir full lah, hampir penuh. Ya guys, kita lengkapin semuanya guys ya. Jadi kalian nikmatin aja guys. Meskipun game kita episode-nya panjang, nikmatin aja gitu ya. Jangan mengeluh kalian semua. Emang kayak gini ya Ev ya, kalau main game-game kayak gini emang lama kan ya. Ya kan? Enggak bisa dibuat cepet gitu, enggak bisa guys. Kayak kalian lupa aja teman-teman. Kita tutorial awal tuh 2-3 episode loh itu. Totalnya. Itu masih pengenalan. Ini masih. Ini masih. Belum semua loh, masih. Ini belum. Belum tambahan ini apa yang punyanya royal ini. Ini kan masih ceritanya personal 5, nanti belum tambahan-tambahan yang lain yang punyanya royal. Ya aku bingung kenapa sih, siapa sih Ana itu ya? Kenapa bawaannya dia nggak kayak anak-anak cewek pada umumnya di sekolah ini? Ya kok beda bawaannya dia, yang dia pakai. Celananya udah beda banget. Oh itu supaya sengaja membedakan aja. Supaya kelihatan mana yang itu apa, karakter penting mana yang karakter biasa. Oh, jadi itu buat kita ya, bukan dia membela di sekolah ini dia nggak patuh gitu bukan ya? Soalnya dia idol. Ini kalau kamu lihat kan Ryuji kan juga bajunya beda. Tapi celananya sama kan, totally? Iya, tapi kan bajunya beda. Oh, ini volley. Gila ca. Wah, diamui kamu sama kamu sih, enggak sih? Enggak jadi. Enggak, itu kamu sidel loh yang bikin kayak gitu. Oh, jadi ini tim senseng lawan tim studentnya ya? Tapi kan
gimana-mana kalau main voli gitu kan nggak boleh sampai melukai lawan kan? Boleh kan melukainya kan bolanya bukan apa, boleh. Soalnya ya mohon maaf ya Evi ya, itu sebagian taktik supaya bisa menang juga, gimana dong? Itu kenyataan hidup emang kayak gitu. Kayak sport gitu, misalnya basket gitu ya, sport ya. Itu sengaja kamu apa kayak shooting kemudian kamu bisa ngenain musuhnya, kalau bisa musuhnya jatuh, kalah diganti, mending gitu bener. Apa kesleo, kecetit itu mending gitu loh. Loh itu ketua kelas ya? Iya ketua kelasnya kita. Oh, kan. Itu dalam hati kamu situ tuh puas tuh teman, pasti. Iya pasti lah. Pura-pura nolong lagi. Oke, oke, istri cerita ke. Ima ni mitoke ya. Yosh, siai saikai da. Siapa yang join? Kita atau teman kita nih join? なにが親睦だ。てめえが目立つためのワンマンショーじゃねえか。三島のこと心配するふりしやがって。 Oh, berarti Mishima itu ketua kelasnya ya? Ketua kelas kita kan, kelasnya kita. Kalau di Ryuji kan enggak. Oh. Cuman kan dia memang anak itu poli. Shiro de mita kao sakasu. Kyou wa barebu zenin kiteru hazu da. 絶対体罰の証人見つけてやる。待ってろよあのクソ教師。 Oke, intinya teman kita ini pengen membuat suatu bukti, ngulai bukti dan ngulai masalah. Pokoknya kamu sudah tuh menyiksa dalam hal fisik. Nah, itu. Nah, ya itu. Ini sekarang kita disuruh menuju. Mana kamu? Ya, ini ke mana? Yang kedua aja sih. Oke, ini aja. Langsung aja sih menurutku. Oke, okay, all right aja ya. Omae mo kuru nda yo. Tatto omoitsuita no D gumi no yatsu da kara. D gumi kara ittoku ka. Omae no kurasu na. Sonnari kikeru to ii kedo na. Ore nanka sakerarete ru shi. Katanya kita yang ngomong untuk anak kelas kita, kelas D. Demo, omae mo onaji ka? Iya, intinya kita yang ngomong semua sih. Soalnya enggak ada yang mau ngomong sama Ryuji. Tapi rasanya masa mereka juga mau sih apa ngomong sama kita? Logikanya enggak ya? Iya, logikanya enggak sih. You can quick travel. Oke, ini kita bisa quick travel. Jadi kita kalau kita sudah pernah ke tempat itu, kita bisa langsung pindah-pindah gitu loh. Oh, oke. Okay. Coba aja. Cepat-cepat tuh vending machine. Wah, nggak bisa. Iyalah. Ayo sudah. Oke. Itu R tadi itu loh. Kamu ngapain jalan? R aja. 2F dong. Mana punyanya? Ya kesini. Kelas kok. Habis itu gede ya. Gede B C F. Nah ini guys ke F guys ke F ke F ke F. Masuk sini ya ke F. Berarti ini doang kan? Aduh, lukanya sampai kayak gitu. Sama. Nanda yo. Ini kayaknya kamu inget nggak yang dia dibalik di tali kemudian ada mesin bola yang bum 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 bum, inget nggak? Cerita aku nggak bisa ingat sih. Bayangin aja yang episode lalu yang dibalik diikat kepalanya di bum 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 pakai mesin bola loh. Sakamoto made. Gila disiksa sam. Omaira, nan no yo da yo. Soalnya lukanya di kepala if. Iya sih. How did you get injured? Bukatsu de da yo. Kankei latihan. Kamu latihan emang latihan volley sampai seperti itu. Kamoshida no sei da ro. Bisa ta? Enggak sih, enggak mungkin ke kepala sih, enggak mungkin tangan paling tangan lu badan. Enggak mungkin. Kamoshida no taibatsu no sa. Imi wa kannen da kedo. Oh, nggak boleh ngaku sama kamu sih. Nggak boleh. Udah diancam di DO guys, kayaknya guys. Oh. Apa kamu takut? Cigeo, sochi ga detarame itten daro. Kakusu natte, orera wa shitten da yo.
てるって証拠でもあんの？punya bukti kan? Ya, だから、それは。bisa ngomong kan dia? Iya. Gak bisa difoto kan soalnya di dunia itu kan? Iya makanya. Tapi kalau bisa difoto pun gak masuk akal. Kenapa kok ada kenek-kenek nyiksa kan aneh kan? Ikoze. Oke, selanjutnya. Iya, kita akan lihat. Sore demo mitome ne to ka. Kono choushi de yatte tara kyūgi daikai ga owatchimau na. Let's split up. Iya, let's split up aja. Se, mohon maaf nih ya game-nya yang buat Atlus, mohon maaf Atlusnya. Se, ini kan split up kita bisa. Ini kan kita doang ya. Ini dia doang. Ujung-ujungnya bisa Atlus ya. Iya, memang. Wah, Atlus jago guys, buat pertanyaan guys, jawabannya. Sama-sama bisa semua teman-teman. Handle classroom building, oke. Oke, siap. Berarti kita, oh 3C, naik lagi satu ya Eve ya? Baik. Soitsumoshiro de hidoku yararete ta. Moshikashitara, kega toka shiteru kamo na. Tonikaku, nanika attara renak suru. Tanonda ze. Biasanya ada bahasa yang jana, ada gitu. Gak tahu aku pemahamannya gimana. Ayo langsung pindah, jangan kayak gitu. Biasa no pindah. Oh langsung, tele gitu. Iya. Oke, maaf. 3C. Ini loh berarti lantai 3C ini kan? Loh. Oh, itu satu. Enggak bukannya ini, bukan? Enggak, kalau tiga. Apa lantai 3 itu punyanya anak kelas 1. Betul lantai 1 ini. 1F. Iya. Oh, alah. Gitu sistemnya ya. Mm-mm. Apa gundul? Wah, tunggu. Kan aman-aman aja gundul. Kok enggak bisa ya? Enggak, rasanya enggak di situ. Ini. Iya, paling. Kayaknya yang ada ini tulisan di atas kayak yang tadi itu loh. Soalnya rasanya kamu cuma bisa masuk ke kelasmu aja sih, kayak nggak bisa masuk kelas lagi. Pasti mereka kayak keliaran, ya berkeliaran di luar gitu. Gitu. Ya sama aja sih sebenarnya. Baiklah. Oh my god. Oh, langsung dia tahu loh. Jadi kita tuh training us, don't believe everything Sakamoto says. You sure it's not abuse? Nawake ne jan. Gak mungkin lah. Heh? Dia bawa pisau loh. What the hell? Kita gak bawa pisau kok. Bagaimana woi? Dia menolak ya? Langsung aja tutup poin. New member, oke. Oke, aku ke lantai 3 nih ya. You can see message dengan tekan kotak. Oke, siap. Tekan kotak kita bisa lihat message. Oke, hanya 50 yang ke-save. Iya, 50% aja yang kesimpan. Oke, siap. Yang lainnya otomatis kehapus. Jadi kita langsung ke 3F. Ini lantai 3 kan? Itu coba yang itu ada bicara-bicara samping itu loh. Ini? Itu. Kamu di tim voli? Kita dibilang nakutin. Ya ampun. Wah ditolak guys. Takut dia. Atau yang ini, yang kiri-kiri yang ini. Ini luka nih. Kamu mau apa? Ya, injury itu. Ah, ini ya. Selama latihan, semuanya juga dapat luka yang sama di tim. Yang paling parah sih Mishima Senpai. Special coaching? Special coaching? Tanda tanya. Itu special coaching.
Oh, dia ngerti sesuatu ini harusnya. Semua kayaknya tahu sesuatu ya harusnya. Iya, jamnya udah selesai. Itu ya? Iya. Kayak di mall langsung. Halo. Sekolahnya kayak sekolah elit gitu sih. Waduh, waktu kita habis gimana ini? No good ya? No good. Tapi mereka udah ngomongin tentang special coaching sih. Iya. Jadi gimana maksudnya? Sudah kayak ada info. Datang. Ada info gitu maksudnya. Saya bicara dengan kamu. Kamu mau bicara apa ya? Oke. Apa nih lu? Lu? Tunggu ya. What is this? Yeah. What is this? てかあんた何なの？こないだの遅刻も嘘だし。妙な噂あるし。お、dia ada gosip aneh juga dan katanya. そいつに何の用だ？いや、gosip yang kita itu loh, apa dorong orang sampai jatuh itu. そっちこそ何？クラス違うじゃん。たまたま知り合ったんだよ。鴨志田先生に何するつもり？結構バカだよ。そっか、そういうことな。鴨志田と仲いいもんな。坂本もね鴨志田よ。野郎が裏で何してるか知ったら、お前絶対別れたくなるから。裏？それ何？もう実際アナが分かってるよ、これやった。分かんねえ、アナ中。てか、あんたらもう噂になってるから。お、semuanya sudah mengenai gosipin kita berdua ya。何しようとしたって、みんな協力してくれないし。一応忠告、それだけ。We don't care. Oh my god, man. Biasalah cewek emang kayak gitu. Kamu tuh dia ya? Yang mana? Ini ya? Iya. Cukup gak onajit te dake da. Duh. Teka, sono hanashi ja nee yo. Coba sini aku izin nge-save dulu ya. Omae no, nanka atau emang kepastikan soalnya. Oke. Mishima kan? Mishima. Kita Jima ku sopo. Emfisema penyakit Atlus. Wah. Hah? Iya tak? Itu penyakit kan? Emfisema itu penyakit atau hubungannya penyakit pernafasan emfisema. Oh. Jadi gejalanya sama kayak TBC kalau nggak salah gejalanya loh. Wow. Ada sesuai juga. Wah, Atlus ini bagi yang nggak tahu pasti wah MVC-nya bagus banget nih dipilih pasti. Nara kaichima mai ni hanashi kiko ze. Aduh. Hanashi ya. Ngaku sih, fix ngaku ayo. Sakamoto. Omae made. Hanashi suru dake da yo. カモシダから指導されてんだって？体罰じゃなくてか？違いますよ。おいおい、ディアクタコタンじゃい。なんで敬語だよ。いや、ボーン、ドノマン。今日もぶつけられてたよな、顔面に。あれは俺が下手なだけで。まあ、捕まえてもいいこと。このカモがジャック。にしたってあざ多すぎんだろう。練習なんだよ。ルルルル、ねえ、ねえ、もうラティアンがたにゃ。口止めされてんのか？それは。いやもうなこげす。何をしているんだ。わあ、でだったん。三島、部活の時間だろう？
waktunya latihan. Makanya mau pulang ya. Makanya. Tapi bukannya kalau sport gini emang latihannya nggak di jam sekolah ya? Iya, pasti nggak di jam sekolah. Mungkin kamu sebaiknya quit aja. Iya, diminta out tim dia. Guai ga wari itte itten daro. Renshu kuru no ka? Konai no ka? Iya lah, dicuekin dong. Kamu mau latihan enggak? Ikimasu. Iya, pergi dia. Nani ka mondai o okoseba, omae kondo koso gakkou ni irare nakunaru. Buset. Bakal di DO lo kita, guys. Kalau macam-macam katanya. Iyalah, dia ini kok yang berkuasa di sini kok. Omae mo da. Tadi dia langsung dibalas. Otonashiku shite ro to kouchou sensei ga oshatte ita nja nai ka? I was just sleeping. Renshu no jama wa shinai de moraitai nda. Yokunai uwasa ga hiromattete seito mo fuan ga atteru shi na. Sorya temei no sei daro? Hanashi ni naranai na. Iku zo, Mishima. Shūjin Gakuen wa kokorodashi no aru seito ga manabu basho. Masa sih? Fusawashiku nai seito ni ibasho ga aru to omou na yo. Bosatto shiten na. Hai. Dave, aku tanya Eve, kenapa volleyball di sekolah ini begitu so popular? Kenapa? Kayaknya lo ya. Aku nangkap begitu. Ima ni mitero ya. Ya karena menang, ada menang-menang gitu. Jadi kayak istilahnya termasuk sekolah top lah volleynya ya. Iya. Dan apalagi yang gurunya kamu sih itu kan juga jago. Oh gitu. Jadi itu alasan untuk ketua kelas kita Mishima ini tetap join meskipun dia gak punya skill ya, pengen masuk tim gitu ya. Iya, rasanya supaya demi itu sih, kayak mungkin. Uso, daro. Tuh kan? Kenapa emangnya? Ini gak, dia punya ambisi gitu loh, ya kan? Kamu gak kenal. Tadi itu kayaknya kamu gak baca deh. Dia ngomong semua orang tuh sudah tahu kalau apa kamu Sida tuh kayak gitu. Orang tua mereka juga tahu, kepala sekolah juga tahu. Tapi mereka diam-diam aja. Yang penting kan sekolahnya itu angkat. Terus habis itu apa orang-orang yang ikut voli ini, mereka tuh kayak punya kesempatan untuk masuk ke tempat kuliah yang bagus gitu. Jadi Jepang tuh kayak gitu loh, apa Leon? Jadi kalau kamu berangkatnya dari kampung atau sekolah yang kurang berkelas itu kayak nggak dianggap gitu. Agak sulit lah ya? Iya, agak sulit. Sekarang gimana? Hokano yatsura wo mou ichido settoku shite miru. Sore shika te ga nei shi. Apa tapi? Masalahnya gini loh, masalahnya kita nggak bisa maksa kan tujuannya masing-masing kan ya? Iya. Lebih ke situ sih. Ya mereka sendiri juga mau. Dan orang tua mereka juga pasti maunya gitu sih. Ayo kita ngapain nih? Langsung cek dulu. Kita coba cek dulu. Kalau nggak bisa rasanya langsung tidur deh. Oke. Nggak bisa rasanya langsung tidur aja deh. Coba ke bawah. Ke bawah bisa nggak? Saya suruh ke bawah bisa nggak? Ke bawah. Bawah. Iya ke bawah, turun. Itu kamu mau kemana? Turun bawah tangga itu. Oh ini. Iya. Oh udah lelah dia. Gak bisa. Tidur aja. Oke siap, kita bubuk dulu guys. Ya dicat lagi. Wah si. Itu Cenayang sih sumpah. Teman kita itu Cenayang guys. Bagaimana gini ya guys, gue jelasin ya. Kalian mau bubuk nih ya, mau bubuk mau mama matiin HP tiba-tiba dia ngasih message itu Cenayang guys sumpah. Gak logis sih itu. Semuanya tahu ya. Semua tahu. Bahkan ketua kepala sekolahnya juga tahu ya. Iya. Because volleyball. Ini yang nggak masuk akal. Ya, because volleyball aja ya.
Prosesnya lama. Oh, kamu di situ. Oh iya, betul nanti ya kita ngomong ya. What follower? Follower siapa? What follower? Hah? Omongin siapa follower. Tuh? Oh, okay. Oh dia ngomongin tentang An. Oh si An. Omongnya kamu suka jalan. Enggak, dia enggak suka An kok, dia enggak suka. Oh. Udah ya, exit the bed ya. Cuman ya kan rumornya kan An itu kan deket sama kamu Sida. Jadi ya si Ryuji-nya juga berpikir kalau An itu ya memang ya kayak pacarnya kamu Sida dan mendukung kamu Sida gitu loh. Oh berarti kita gak mimpi nih ya, langsung ganti ya? Iya enggak langsung. PE Fakulti? PE Fakulti. PE Fakulti kan tempatnya kamu Sida kan? Iya. Jadi ini ada rumor kalau mereka deket-deket sana gitu nanti ada kayak suara. Ya udah, ya berarti ya memang dia menyiksa orang-orang di situ sih. Dengan modus latihan spesial, betul gak? Iya, makanya. Wah, bebicet. Bebicet di jam ini sekolah sih. Iya nih. Mau ngapain emangnya? Gimana? Dia, nah, yang atas aja. Since she is with kamu Sida. Berarti ngomongin An ini ya? Nah, karena Betul. Oh katanya ceweknya, boyfriend dia ya, BFF? Iya. Jadi oh. BFF maksudnya sahabatnya dari An itu kan ada Suzuki kan di sana. Dia kan juga ikut volley. Oh. Nah jadi coba mungkin kita ngomong ke An, siapa tahu An itu tahu gitu loh. Atau ngorek-ngorek mungkin ada teman Susui atau gimana gitu. Jadi nanti kita bakal ke tempat Susui guys. Sese, masalahnya kenapa Oki tahu nggak? Kamu aja yang kesana. Sese, ini pertanyaan penting nih ya. Ah, soalnya dia sudah bilang, dia sudah bicara sama Suzui. Tapi Suzui nggak ngomong apa-apa. Nggak mau ngasih tahu kan? Iya, tapi ya susah juga ya Ivy ya kalau kita punya teman tapi dia. Itu loh, sampai kayak gitu loh. Kayak gitu. Wih, lukanya itu di atas matanya tuh lihat tuh. Meno ue no mata reishu de. Berarti kamu sudah kejam banget dia, cewek pun disiksa juga loh. Muri shite nai no? Watashi bare shika dekinai kara. Oh, berarti dia tuh tipe-tipe yang gambling ya, Eve ya? Gambling maksudnya? Masa depannya ada battle volley, dia mesti sukses di situ, gambling dia. Tabun baito ka nanka da to omou. Jadi misalnya kayak kalian kuliah apa gitu guys ya. Kemudian kalian misalnya kuliah ekonomi. Kemudian kalian lulus. Nah kalian tuh gak mau pekerjaan yang lain kalau gak ada hubungannya dengan kuliah kalian gitu loh. Ngeyel gitu loh teman-teman. Enggak sih, bukan karena itu sih. Enggak, tapi analoginya seperti itu gak sih? Enggak, beda ya? Beda, bukan kayak gitu. Gimana kalau pendapat mengenai si Siho itu? Gini, di kayak tadi aku ngomong di Jepang itu memang susah banget. Jadi gak semua orang itu bisa kuliah, gak semua orang itu bisa sekolah. Ya kayak gitulah, entah either orangnya punya banyak banget atau dia sukses di olahraga atau enggak dia sukses di bidang-bidang tertentu, itu buat dia untuk masuk universitas bergengsi itu gampang. Dan kalau misalnya kamu gak masuk ke universitas bergengsi, kamu tuh kayak kemungkinan gak dapat kerja yang bagus gitu. Jadi persaingan di sana ketat gitu, Leong. Iya. Gitu. Jadi ya kalau dia gak masuk ke volley ini,
atau nggak sukses di poli ini, ya wes, ya gak tau lagi masa depannya kayak gimana. Gomen, jama da yo ne. Berarti dengan kata lain dia nggak punya jalan yang lain ya? Dia nggak punya jalan yang lain. Apakah kamu terluka? Enggak, bukan badanmu. Di atas matamu. Oh, dia enggak kenal kita, cuy. Moshikashite D gumi no tennyuse? Ano, yokei no osewa kamoshirenai kedo. Uwasa, kini shinai hou ga ii yo. Ya. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Onaji hanashi o shita koto aru kara. Watashi no shinyou mo ne, mitame dake de iroiro gokai sareteru ko de ne. Gomen, ikinari berabera to. Watashi sorosoro bukatsu da kara. Mata ne. Mata ne. Do natte yaganda? Gimana? Kamu menemukan seseorang? So mieru ka? Doitsu no koitsu mo Mishima mitei na koto iyagatte. Oh, jadi dia ke Mishima doang ya? Zette Kamoshida ni nankai ibarete. Bukan, maksudnya dia bicara dengan siapapun, omongannya sama kayak Mishima. Wala. Yarou ni jikadanpan suru shika ne kana. There's no point. Nna no wakatte kedo yo. Maji nan toka nan nei no ka? Konna de naki ne iri nante gomen da ze. Nanka omoi tsuka ne? How about a sneak attack? Bare nei you ni dekiri ya ii kedo yo. Moshi bare tara maji owari daro. Hoka ni nanka nei ka yo? Yeah, we shall call the cops. Oh, sore. Shiro no koto made hanase tte ka? Hoka ni nanka nei no? Villain cuma dua. Lulul. Aitoro, let's punish the king. Joshu tte acchi no Kamoshida ka? Wah, berarti dia injil lebih jenis ya? Sono hasso wa nakatta kedo. Sore imi a? Yatto mitsuketa zo. Aduh, Fata Morgana dateng, guys. Nanka itta ka? Wagahai ni shigoto sasete oite, tada de nigiru nante omou na yo. Sono koe, Morgana? Konaida wa katte ni. Tapi wujudnya kalau lebih bagus gini ya kucingnya dibandingkan yang gini. Iya. Neko ga shabette. Apa di dungeon kepalanya gede banget. Neko jan ne. Ngomong kucing. Mitsuken no ni kurou shita ze. Omae kocchi koren no ka yo? Masaka smaho mochi? Omonya HP. Wagahai kurai ni naru to jiriki sa. Nuke michi. Anjay. Kanari mayotta kedo na. Oh, banget deh. Tsuka, nande neko de shaberen da yo? Shiru ka? Enggak, lakunya juga kayak kucing dong. Omae mo kikoete ka? Ya ampun. Ya. Meow. Meow aja. Bokene de ii ka? Omae ra tekozutteru mitai da na. Shounin ga nan toka tte itteta yatsu. Rusen da yo. Kamoshida o nan toka suru hōhō oshiete yaran demo nai kedo ne. Sakki omae nakanaka ii sen tsuite ta ze. Sono hara tatsu ue kara meisen, Morgana da wa. Ima kakushin shita wa. Mada utagatte ta no ka yo? Baka, koe ga dekei yo. Kono isogashii no ni neko sagashi ka yo. Ima, kono hen de nakigoe shimashita yo ne? Oh, bagi yang bukan kita tuh meow-meow doang ya? Iya, kalau orang lain denger cuma meow-meow-meow-meow-meow. Berarti kita dengar gila dong. Iya, tapi kan iya. Kalau mereka dengar kita cerca sama kucing ya. Hmm. Masaka
俺ら以外には言葉に聞こえてねえのか。そうらしいぜ。どうなってやがんだ。てかさっきの話本当だろうな。バカのくせに疑り深いやつだな。聞かせてもらうぜ。つってもここはまずいよな。とりあえずカバンに入れとけ。新生紙入るんじゃね。おいてめその扱い。やんぶんやんぶん。手荒に扱うんじゃねえって。いいから。鴨志田をなんとかできる方法お前知ってるっつったよな。さっきそいつも言ってたことだ。城の方から攻めるんだよ。どういうことだ。あの城は鴨志田が見てるこの学校だ。城の出来事に本人は気がついてないが心の奥ではつながってるのさ。だからもしも城が消えちまえば当然本人にも影響が出ることになる。Jadi dia bakal jadi baik gitu maksudnya. Nanti jelasin apa efeknya. Oh. あの城、つまりパレスは歪んだ欲望そのものだ。そいつが消えるってことは？Atas kan? His desire would go to yeah.その通り。お前やはり筋がいいな。やっと。マジか。いいやつになっちゃうってのか。けどそれ追い詰めることになんのか。パレスを消すってのは要は改心させるってことだ。けど歪んだ欲望が消えたからって犯した罪はなくならない。それに耐えられなくなって鴨志田は自分から罪を告白しちまうはずだ。Oh, dia bakal ngaku ya nanti. Maji kau. Kan kayak jadi langsung merasa bersalah gitu kan. しかもパレスが消える以上、そこで我が輩たちのしたことも忘れちまう。足もつかず鴨志田を自滅させられる。Mantap. すげえよ。すげえ猫だお前。猫じゃねえけどな。で、どうやったら消せんだよ。パレスのお宝を盗む。盗む？この先はやると決まってからだ。何しろとっておきの秘策だからな。こっちの手伝いもするなら教えてやる。どうする？証人探しも積んでる感じだし、言う通りにするしかなくね。いやー、かもぶったよし。あ、そうだ、これ言っとかないとな。パレスを消せば歪んだ欲望は間違いなく消えるだろう。けど欲望そのものは生きる上で必要なもんだ。寝たい、okay. 食べたい、恋したいとかな。Ya ini dia resikonya. 何が言いてんだ。もしも歪んだ欲だけじゃなく欲望全部が消えたら、そりゃ廃人と一緒だ。保護でもされなきゃ死んじまうこともありうる。Bisa bunuh diri gitu, kayak depresi dan lain-lain. だから。Yang punya peles maksudnya. Iya, yang punya peles kan tuh mereka punya keinginan gitu kan. Kalau keinginan itu dihapus, ya mereka kayak kosong gitu, hampa. Terus kalau mereka nggak bisa handle itu semua, ya mereka pasti kayak bunuh diri gitu. Oh, それぐらいの覚悟できてんだろ。Ya, menurut aku sih gua aja sih. Iya. Yang atas, we'll have to risk it. Maji? なんだよ、ここに来てめんどくせえな。別にバレっこねえって。そういう問題じゃねえんだよ。バレなきゃ何してもいいってんじゃ、鴨志田のクソがやってることと同じだろ。他に鴨志田をやる方法はないんじゃねえか。また来るぜ。それまでに決めといてくれ。お、dia pergi. Iya, kayaknya dia belum setuju kayaknya.
別の方法ねか考えてみるわ。oh, kan? 今日は解散するか。Dia gak mau kayak gitu ya. Iya. Ryuji terlalu baik soalnya. Aduh. Iya, kita mesti dapetin jalan lain, guys. About the Susui girl. Oh, ada rumor tentang dia neng sama Sita. Oh, gitu, oke. Okay. Did you know something? Ya, gak mungkin sih. Oke. Okay. Tapi kita sudah tahu kan tipenya kamu Jita itu apa? Ini tanggal 14. Saya coba kita ke itu vending mesin dong, dekat sini. Oke. Okay. Di bawah. Nah, ya itu sih. Kanan kan? Iya, iya, sini. Nah, ini bisa enggak? Ini masih belum bisa. Enggak haus katanya dia. RR. Pulang. Oh, kita bisa ke Aoyama aja. Kita coba ke station itu. Ini ya? Kalau ke Shibuya bisa enggak? Pilihannya apa aja coba? Kiri. Iya. Yongen Jaya Shibuya. Gimana? Shibuya. Oke. Okay. Coba kalian siapa tuh ada yang bisa kita lakukan di sini? Mana mungkin? Kayaknya nggak perlu bicara sama orang-orang deh. Oke. Nggak bisa ke situ? Coba yang vending machine itu. Yang sampingnya itu putih. Gak haus. Nah itu tuh roti, kanan. Oh, kanan, ini betul. Coba. Nanti aja, gak bisa. Oh, lurus aja ke depan. Maju terus. Nah, coba ke situ. Ya wis selesai gak bisa sih. Ya ke rumah aja deh langsung. RR Shibuya Station. Ke Yongen. Oh Yongen. Cafe aja. Ke Backstreet. Ah! Oh ketemu ini. Wah gimana nih? Apa ya? Gak apa-apa, memang kayak gini ceritanya. Sore, sensei, hanashi ga jiga. Dia bicara sama siapa? Shiho no koto to hanashi betsu janai desu ka? Shiho? Bukan. Kamu sih itu kayaknya. What happened? Shiho no. Wah, kasihan tuh. Moshikashite kiiteta? Not on purpose. Nggak sengaja, Mbak. Kuping. Nangis dia. Kiiteta tte doko made? Seberapa banyak? Enggak tahu. Something about a friend? Shio. Betsuni nan demo nai kara. Oh. Wah, kenapa nih Sihu nih? Waduh. Kita kejar dia. Oke. Okay. Loh. Oh, ini. Are you okay? なんで?
あなたに心配されなきゃいけないの。ねえ、ねえと。何よ。もう意味わかんない。話すことなんかないんだけど。あそばにゃまま負けてるしね。ちょっと揉めてるだけだし。Dengan kamu sidang? Oh, kita langsung belak-belakan aja. Iya, langsung aja lah sikat. Oke. Arigatou gozaimashita. Uwasa kurai shitteru yo ne. Kamoshida sensei to no koto. Watashi to dekite ru tte minna itte ru. Kedo, anna yatsu to sonna. Oh, bukan ceweknya dia ya. Kamoshida kara denwa kakatte kita no. Hmm. 番号を教えろって言われてもごまかしてきたのに、これから鴨志田の部屋に来いってさ、つまりそういうこと。断ったら私の友達志保をレギュラーから外すって、わら志保のためだって言い聞かせてきたけど、これ以上はもう無理。あんなやつの言いなりとかもう無理だよ。けど大事な友達なの。だって私には志保だけしかいないから。私どうしたらいい。ごめん。Ya, wes, semakin ada alasan untuk menyerang King di castle. Betul nggak gitu sih? Tokoh utamanya pengen kencing tadi. Kok nggak boleh? Dia lagi menahan kenceng guys, cuma lagi ngomong teman kita. Jadi kita tunggu dulu. Jadi dia lakuin semua itu sok-sok deket sama kamu si Ida itu supaya sahabatnya si Ho itu dapat tempat yang bagus di volley ya. Apa nih? It's fine. Jadi dia itu sahabat sejati ya, Ev ya? Apa sahabat sejati dengan? An. Nah itu dah nek. Sama Shiho. Ah, yang atasnya Shiho. Anta te, hontou ni warui yatsu? Uwasa no tori to wa Shiho Suzumi. Omoe nai nda kedo. Mereka ngomong apa emang ya? Ini. Usah polos kita. Shiho sotta toka, koroshi kaketa. こっちも全然こっちもなんか俺らんがらちょっと今こっちから投げさすぎるってスカリドワンどことなく寂しそうっていうか居場所がない感じっていうの私と同じだったからこんなこと話しちゃったのかもだしじゃ志保の力になれないのかないやだしあいつの気が変わってくんないかな私の記憶とか、あと気持ちとか、そんな都合のいいこと起こるわけないよね。Yeah, it could happen. マジレスやめてよ。でもちょっとすっきりした。Kadang-kadang gini guys, kadang-kadang teman atau cewek itu kadang-kadang itu nggak butuh kita jawab teman. Cukup kita tuh siapin telinga, dia ngomong apa aja itu sebetulnya cukup. True. Kamu sudah setok suruh hoho, kangai te miru kara. Ja, arigato ne. Kiii. Suzui. Siapa ini? Lu. Suzui. Kaeru no? Nani? Kamoshida sensei ga yonderu. Taiku kyoukan shita. Oh my god. Wah. No! Waduh. Sensei. Mau disiksa nih kayaknya nih. Aku pilih kalau sama cewek mungkin dia penyiksaannya lebih ini deh. Kamu ngerti kan maksudku? Lebih enteng. Shiranai. Bukan. Lebih ke sana. Iya. Setahu itu kara.
Iya iya paham paham paham. Iya paham kan. Lebih ke sana guys, lebih ke sana. Bukan ke sini. Iya, enggak ke sini. An dicuekin dong. Gak dibalas chatnya. Onna jigan made dogo o hotsuki aruite ta. Sekolah, Pak. Sekolah, sekolah. Trains were delayed. Itu aja yang pertama aja. Shoumo nai usou. Sombong. Masaka ta omou ga. Myou na yatsu to tsurunde nai darou na. Kakko. I actually met a friend. Soryo seikyou na yatsu ga ita mon da. Tsukuru ni shitemo aite wa erabe yo. Jinsei dainashi ni saretaku nakya na. Mo konna jikan ka yo. Takku. Mata sareru mi ni mo nari yagare tten da. Oi. Ore mo agaru kara na. Sore to kugi sashite oku ga. Ammari osoku naru na. Jadi kita disalahkan. Kita kemalaman, dia gak bisa pulang langsung. Dia sih gak mau kasih kunci ke kita. Berarti kita dikunciin gitu maksudnya di sini. Kita dikunci. I don't know if I get all that stuff but stealing desires. Iya, bakal kayak gitu sih. He deserve it. Nah kan betul kan, dia itu kayak gua temen nih. Masalahnya si Ryuji ini gak tahu kalau si Kamoshida itu melakukan yang sampai ke sana gitu loh. Oh gitu ya. Kalau dia tahu dia pasti setuju juga gitu loh. Udah safe safe safe. Oh iya safe. Gimana gak safe? Kesat ya? Tumpuk atau enggak tumpuk ya? Sejauh ini masih bagus kok ya. Oke guys, untuk personal 5 royal kita akhiri sampai di sini dulu. See you on next video. Bye bye. Bye. I just wanna be with you. I just wanna be